Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang guru, mohon izin, mohon sekarang dipraktekkan teknik pernafasannya, yang dimana yang kita semua mengetahui kalau COVID-19 ini memang menyerang sistem pernafasan kita. Pada saat itu tiba, bagaimana caranya agar tidak menjadi komplikasi? Silakan Abang guru. Jadi sistem pernapasan tenaga dalam atau pengolahan nafas ini, titik dari tenaga dalam itu ada di bawah pusat. Jadi dia ada di bawah pusat dan kita harus mengolah nafas di area pusat untuk meng-up kembali sistem tenaga dalam kita. Jadi seperti ini, kita menahan nafas bukan di paru-paru tapi di pusat. Keseluruhan, bukan setengah-setengah, tapi harus keseluruhan dengan cara dihentak. Baru dia akan kebongkar tenaga dalam kita tanpa memandang agama, mau itu muslim atau yang lain. Semua mempunyai sistem tenaga dalam pernapasan. Yang penting kita bisa ngebongkar. Jadi tekniknya, ini contoh kuda-kudanya, jadi letter L. Ini sejajar dengan mata. Ini dibuka. Ini diputar. Ini tarik nafas. Pada saat menarik nafas, kaki ini naik. Ini dan ini di bentukan. Seperti itu. Nah, dan pada saat ini nafas semua sudah ada di pusat. Jadi kosong, di dada itu kosong, semua ditaruh di pusat dengan cara dihentakan. Jadi itu pelatihan nafasnya ya Bang Guru? Iya, siap. Seperti ini.